Kembali kita lihat. Oh, berbahaya. Crossing jauh ke sektor depan. Apa yang jadi? Lepaskan tendangan kaki kanan yang kurang sempurna Robung 11 terlebih nanti kembali kali ini kita lihat rupanya bola meninggal. Nah, kita lihat langsung jauh ke sektor depan. Apa terjadi sang kapten saya yang dituju? Masih ada Bung Josi. Masih begitu cantik Bung Josi. Bung Josi baik sekali. Kotak-kotak bola di lini pertahanannya ke Bung Charles. Passing dilepaskan. Oh, lagi-lagi. Oh, masih bangun serangan kali ini berbahaya Robung 7. Oh, progresi passing dilepaskan. Masih bisa diantisipasi oleh Bung. Dilakukan oleh kesebelasan tim dari Mulakulit. Apakah Mulakulit mampu menyakitkan? Kembali. Bung Truman. Masih mampu dibaca dengan baik. Berbahaya 0.7 dari Mulakulit. Lagi-lagi ingin sempurna tadi. Kembali Bung Charles Noi bernomor 15 rupanya. Bung Rinus Tage jauh di kotak penalti. Berbahaya kita kali ini Bung Oka. Apa? Bung Oka sudah tampil dengan percaya diri melepas menyamakan kedudukan tentunya. Kembali Bung Johan. Masih kali ini bermain-main Bung Josi. Bung Josi langsung menuju ke sektor depan. Berbahaya kali ini. Masih Bung Josi dan kawan-kawan membangun serangan. Oh, cantik sekali langsung jauh ke sektor kiri. Pertandingan di sektor tengah kita lihat Bung Rinus Tage. Posisi tengah Bung Rinus berbahaya. Langsung jauh ke sektor depan. Bisa diantisipasi membaca pergerakan sang kapten lagi-lagi penyumbang satu gol. Berbahaya jauh sektor depan. Partisipasi dengan sempurna. Nomor 10 yang dituju. Ada Bung Oka di sana. Masih serangan. Masih Bung Oka jauh sektor depan. Mumpung saya masih bisa mengantisipasi pergerakan bola. Jauh ke sektor depan Bung Oka. Berbahaya kali ini. Diapit dua pemain. Masih 12 dari Lapi United membangun serangan. Masih 12 pasti dengan sempurna nomor 7 membangun serangan kali nomor 7 berbahaya ke sang kapten itu juga apa terjadi ketika lagi-lagi kita lihat tadi begitu sempurna begitu cepat namun ada Bung Martin juga posisi dengan cepat membaca pergerakan dari sang kapten penyumbang satu gol 50 yang kedua berbahaya lagi-lagi kita lihat kali ini apa yang terjadi. Masih Lape United nomor 8 membangun serangan jauh sektor tengah nomor 10 di 7. Wow, ingin membangun serangan lagi-lagi bisa dibaca pergerakan bola Mulakulit. Masih nomor punggung 11. Oh, istri dengan tidak dilepaskan tadi kita lihat tetap menjunjung tinggi sportivitas tentunya dari kedua kesebelasan. Kecoh kembali kita mengecek kedua supporter. Mana supporter dari Lape United? Supporter dari Mulakulit FC. Selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Kedudukan sementara Lape United masih memimpin jalannya pertandingan dengan skor 1-0. Kita lihat di sektor kanan Lape Bung Josi, sang kapten berbahaya. Jauh sektor depan. Masih dibaca nomor 6. Yang kali ini perang ke dalam untuk Mulakulit. Berbahaya kita lihat cepat dan apa terjadi? Oh. Terjadi kekosongan pemain tadi kita lihat. Masih terus bermain-main tentunya. Bung Charles kali ini langsung nampung limpasan di 7. Baik sekali berlambat sama Bung Charles. Masih lagi-lagi terjadi kekosongan. Tidak mampu membaca pergerakan tadi. Betul dong ke 10 ni kan manggil. Beri ke. Pindah lagi. Pindah lagi.
dikiki oleh Lape. Berbahaya Mas Bangun Semang Punggung 7 kali ini, berbahaya Lape, berbahaya Lampung Punggung 7. Mas Bangun serangan kota kating di sana, apa terjadi ketika Lampung Punggung 7 membangun serangan lebih sempurna melewati 2-3 pemain. Berbahaya Lampung Punggung 7 masih terus berjuang dan berupaya begitu sempurna, namun 2-3 pemain posisi belakang dari Molokule FC. Rupanya Bung Yoris, Bung Yoris tadi progresi passing dibangun bersama sang kapten Lampung jebol gawang pertahanan lagi-lagi Bung Yoris. Tadi kita lihat ingin mampu kembali memaksimalkan peluang yang diberikan, namun bisa diantisipasi oleh 2-3 pemain dari Molokule. Kembali Lampung 8 menerima lemparan ke dalam dari Lape. Cantik sekali membangun serangan, melepaskan direct ball tadi, membangun serangan tadi berbahaya dari Molokule. Lampung 15, apa yang terjadi? Masih membangun serangan kali ini, kita lihat apa terjadi. Satu pemain harus tertidur di lapangan pertandingan. Tadi kita lihat pemimpin pertandingan untuk boleh mendapatkan tiket menuju ke babak final. Kita saksikan hanya di lapangan pertandingan sepak bola Pautula. Kembali di sektor kiri lini pertahanan Lape, Josi berbahaya. Kurang sempurna tadi kita lihat. Lepas dilepaskan nomor punggung 3 yang dituju masih dengan sempurna. Nomor punggung 10 berbahaya kali ini membangun serangan kurus ke sisi kanan. Kurang sempurna, berbahaya. Jauh ke sektor depan. Ke sang kapten dituju. Ada sang kapten di sana. Berbahaya sang kapten. Belum meriksa. Melepaskan shooting on target. Kembali kali ini Molokule FC mencoba untuk membangun serangan. Masih bermain-main di sektor kiri lini pertahanan Molokule. Cantik sekali melewati dua pemain dari Lape United. Oh, 15 begitu sempurna, berbahaya. Kita lihat apa yang terjadi. Bangun progresi passing jauh sektor depan. Bisa dan sepasi lagi-lagi upaya untuk membangun serangan. Bung Josi di sana yang dituju. Apa yang terjadi? Masih Bung Josi. Oh, miskomunikasi passing. Kita lihat Bung Josi dengan Bung Hen. Tendangan penjuru, apakah menjadi satu kesempatan emas untuk Molokule FC? Eksekutor Bung Josi, sang kapten, apakah mampu mencoba gawang pertahanan? Bung Josi bermain di kotak penalti. Rupanya melepaskan head. Rupanya bisa dibaca pergerakan. Masih nomor punggung 10 dari Lape United. Hati-hati kali ini membangun serangan dari Molokule. Berbahaya, kita lihat apa yang terjadi. Bung Josi, Bung Josi, berbahaya ini. Masih Bung Josi, masih Bung Josi. Lagi-lagi, diapiti dua pemain dari Lape United. Memotong pergerakan bola dari Bung Josi, sang kapten potensial dari membangun serangan ini. Berbahaya, nomor punggung 2 dari Lape. Berbahaya, nomor punggung 9, sang kapten, sang kapten. Passing dibangun dengan begitu sempurna. Tadi kita lihat masih lagi-lagi sang kapten upaya untuk memaksimalkan pertandingan. Tendangan kaki kanan kurang sempurna. Masih Molokule membangun serangan ini. Molokule berbahaya, progresi passing dibangun. Dibaca dengan sempurna oleh pemain belakang dari Lape United membangun serangan tenung 12 yang dituju. Masih bangun serangan berbahaya, progresi passing dibangun. Jauh ke sektor depan, apa yang terjadi? 12 yang dituju, masih Molokule. Dan lagi-lagi kita lihat tendangan kaki kiri. Kurang sempurna tadi kita lihat. Masih diantisipasi membaca pergerakan dengan sempurna oleh Bung Yohan. Nomor punggung 5 dari Lape. Jauh ke sektor depan. Nomor punggung 10 Lape membangun serangan kali ini berbahaya. Kotak kating nomor punggung 7 ini 7. Berbahaya masih nomor punggung 7. Ke sang kapten di 7. Masih sang kapten. Berbahaya, kita lihat sang kapten. Apa terjadi? Menuju kotak penalti. Nomor punggung 3. Masih begitu sempurna tadi nomor punggung 3. Membaca pergerakan dari satu penyumbang gol. Berhati-hati tentunya, penuh kehati-hatian untuk boleh membaca pergerakan dari sang kapten Lape United. Membangun serangan Molokule masih bermain di daerah pertahanannya. Berbahaya, kita lihat masih kali ini ada Bung Oka yang di sana. Berbahaya, masih Bung Oka diapiti oleh sang kapten dari Lape. Berbahaya Bung 7. Ini lepaskan, namun kurang sempurna. Masih membangun serangan jauh ke depan. Kali ini Molokule. Miskomunikasi pasti, kita lihat nomor punggung 11. Tidak menyediakan kesempatan. Langsung ke sektor kiri, berbahaya. 12. Kepulsi. Apa terjadi? Sang kapten.
mula goli. Kembali kali ini menuju Bung Josi. Oh berbahaya, masih Bung Josi kapten. Oh berbahaya, jauh sektor depan. Apa dari sana kita lihat. Masih kotak-kotak di sana, jauh crossing ke sektor kanan lini pertahanan Lape. Berbahaya kali ini. Masih membangun serangan mula goli, crossing dilepaskan. Berbahaya tadi kita lihat. Langsung menuju ke sektor depan. Tadi kita lihat bagaimana galiat satu pemain dari Molokoli kembali untuk mempertahankan kedudukan tentunya. Kita lihat masih lagi-lagi bermain-main di sektor pertahanannya Molokoli. Ambil. Jangan sampai waktu tuh. Berbahaya di sektor kiri 12 melepaskan direct ball. Video kesebelasan tentunya kita mengharapkan untuk menjunjung tinggi sportivitas. Kembali ke lapangan pertandingan, no punggung Hou 7 kali ini membangun serangan di sektor tengah berbahaya. Jauh ke sektor depan, apa terjadi? Kesebelasan dituju, masih kurang sempurna. Oh, lagi-lagi Bung Josi upaya untuk membangun serangan dari Molokoli. Membangun serangan di sektor tengah kali ini berbahaya. No punggung yang dituju, jauh ke sektor kiri berbahaya, kita lihat. Masih lagi-lagi no punggung 2 Bung Oka. Oh, kembali Bung Oka membangun serangan ke Bung Josi ini tuju. Bung Josi, berbahaya Bung Josi. Begitu cantik, begitu manis. Berbahaya Bung Josi, masih Bung Josi. Dan, kurang sempurna melepaskan dengan kaki kanan dari Bung Josi tadi. Sang kapten potensial tentunya dari Molokoli ingin menyamakan kedudukan. Namun, posisi belakang dari Lape masih begitu ketat. Bung Johan jauh ke sektor depan. Kita lihat berbahaya, lagi-lagi berbahaya. Masih dengan sempurna ke sektor tengah. Nomor punggung 10 dari Lape United membangun serangan. Lagi-lagi membangun serangan kali ini. 18 dari Molokoli. Mantap, benar. Masih melihat kawannya. Oh, begitu baik. Sekarang kita lihat jauh ke sektor depan. Direct ball dilepaskan berbahaya. Kita lihat heading dilepaskan nomor punggung 20 lebih 7. Namun upaya untuk tetap membangun serangan kurang sempurna. Bola keluar meninggal di depan pertandingan. Kedua kesebelasan tentunya terus berupaya untuk mampu memimpin pertandingan. Lemparan ke dalam dari Lape tadi kita lihat. Kali ini berbahaya untuk crossing dilepaskan. Masih berbahaya 12. Perhatian wasit. Pergantian pemain dari Lape United. Membangun satu gol di babak yang kedua. Berbahaya Molokoli FC nomor punggung 11 masih bermain-main di lini pertahanan Lape. Crossing dilepaskan jauh ke sektor kiri. Lagi-lagi ini dengan sempurna. Kita lihat how pressing dilepaskan. Masih sang kapten begitu sempurna nomor punggung 9. Masih sang kapten melewati satu pemain dari Ho. Masih sang kapten berbahaya, kita lihat masih sang kapten kali ini. Apa yang terjadi? Crossing ke nomor punggung 10 yang ketujuh. Masih nomor punggung 10. Rupanya kurang begitu cepat untuk langsung berbahaya nomor punggung 12. Crossing dilepaskan, ada sang kapten di sana. Eksekusi tendangan penalti. Satu kesempatan emas tentunya untuk Lape United. Nomor punggung 10 ya Bung Batas. Bung Batas rupanya sudah bersiap-siap untuk mampu melepaskan tendangan terbaik, tendangan yang manis untuk boleh memimpin pertandingan. Kita lihat apakah Bung Batas, apakah Bung Martin juga mampu dengan pasti untuk melihat pergerakan bola dari Bung Batos. Kita lihat Bung Batos sudah anceng-anceng di sana. Tendangan penalti berbahaya, Bung Batos berbahaya. Anceng-anceng Bung Batos, apa yang terjadi Bung Batos? Segar. Dalam kesempatan tendangan penalti
putus begitu cantik, begitu sempurna, begitu 2-0. Dengan dibunyikan peluit dari wasit sama Bung Acan, maka berakhirlah pertandingan pada sore hari ini di babak semifinal Lappe United versus Mulakoli FC. Dengan demikian Lappe United berhak untuk menuju ke babak final. Kami nyambungkan motor. Para supporter sekalian, Mulakoli FC versus Lappe United yang sudah memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini. Kita nantikan pertandingan di babak final. Terima kasih. Ada apa? Ada apa? Ada apa?